Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview dari Nissin Wafer Cream Coklat. Ya, ini coklat wafer cream. Ya. Ini dari Nissin. Ya. Produk wafer. Ya, ini yang produk selebar Nissin Biskuit Indonesia Ungaran ya, Semarang, Indonesia. Ini ada halal MUI dan logo SNI-nya. Harganya sekitar 8.000 sampai 9.000-an ya. Coklat wafer cream dari Nissin. Nah, ini mirip-mirip yang wafer Nissin yang biasa ya sepertinya, atau mungkin kemasan baru, entahlah ya. Nah, informasi nilai gizi akan saja 30 gram, RG total dan sebagainya. Logo Nissin dan customer care. Tepung ada komposisi tepung terigu, gula, lemak nabati, terus pati jagung, bubuk dextrosa, coklat bubuk 4,8%. Kakao coklat masanya 0,75 ya, lumayan banyak. Telur, pengemesin kedelai, pengembang, amonium bikarbonat dan natrium bikarbonat, garam, bias sintetik, coklat, dan vanila. Mengandung alergen, lihat total bahan yang cetak tebal. Ini versi bahasa Inggrisnya. Nah, seperti itu dari segi tampilan kemasan dari Nissin Coklat Wafer Cream. Lalu bagaimana dengan isinya? Oke, saya akan buka dulu kemasannya. Oh ya, sebelumnya ini untuk segi kemasannya cukup menarik. Warna coklat seperti ini ya, terlihat klasik ya untuk segi tampilannya. Oke, saya akan buka dulu kemasannya. Oke, sudah dibuka kemasannya dari Nissin Coklat Wafer Cream-nya. Nah, ini kita lihat untuk segi isinya. Ini cukup tebal ya wafernya dibandingkan dengan coklat Nissin yang biasa. Kalau yang Nissin biasa agak tipis ya. Saya akan coba untuk segi rasanya. Coklatnya khas Nissin. Rasa enaknya ini mirip ke yang Hongguan klasik, mungkin ya agak-agak mirip. Segi krimnya lumayan berasa. Jadi ini lebih tebal ya dibandingkan yang wafer coklat Nissin yang biasa. Jadi wafernya lebih creamy gitu ya, untuk segi coklatnya. Enak wafernya. Direkomendasikan untuk dicoba. Nah, di gambarnya ini seperti besar ya, tapi di ininya seperti ini ukurannya. Jadi bentuk memanjang ya untuk segi wafernya. Oke, mungkin sekian review produk kali ini dari Nissin Coklat Wafer Cream. Bagaimana pendapat kalian tentang produk yang satu ini? Silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tak ketinggalan video-video terbaru dari Rafa Food. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.